Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan berita seputar kesehatan mental di era pandemi COVID-19 seperti saat ini. Bersama saya Muhammad Jantaka Sakti Saputra dan rekan saya Dimas Arlangga. Dan inilah berita selengkapnya. Sobat Pramuka, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting, namun seringkali kita abaikan. Terutama di masa pandemi sekarang, seringkali kita sebagai pelajar cenderung menghindari distraksi saat belajar. Padahal sebaliknya, di saat pandemi seperti sekarang inilah, kita sangat membutuhkannya distraksi. Dikutip dari promosi kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2020. Mental health adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Namun di saat kita sudah tidak bisa menikmati kehidupan sehari-hari, sulit berkomunikasi, menarik diri dari lingkungan dan pergaulan, itu tandanya kita sudah membutuhkan distraksi. Maka dari itu, beralihlah sejenak pada hobi kita, bisa menghibur diri dengan beraktivitas di luar rumah. Abaikan berita-berita hoaks di media massa yang bisa memberikan kita kecemasan. Membatasi asupan berita dan memilah-milah dari 1-2 sumber yang akuntabel. Ingat, untuk selalu berpikir positif juga sangat penting dilakukan demi menjaga kesehatan mental kita. Baiklah Sobat Pramuka, demikianlah ulasan berita yang bisa kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa like dan share video ini. Saya Muhammad Jantaka Sakti Saputra dan rekan saya Dimas Erlangga izin pamit undur diri. Terima kasih. Salam Pramuka.